Halo bro and sis, kembali lagi di channelku Raraji. Kalau kalian suka dengan channelku, tekan tombol subscribe ya guys. Oke guys, di videoku kali ini aku akan membahas cara menangkap ikan ghost fish di Stardew Valley. Oke, langsung aja kita simak. Oh ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Untuk menangkap ikan ghost fish, kita harus masuk ke dalam tambang di level 60 ya guys, seperti menangkap ikan ice pip di level 60 juga. Lalu kita tinggal pancing aja seperti ini. Nah, ikan ghost fishnya sudah tertangkap. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.